kemasannya di pelan-pelan. Suaranya pelan-pelan. Suara kau, Bang. Mana bisa? Mana bisa buaya kayak gini? Baru wow aja udah merinding gitu ya. Gigi pun ikut putih ya. Next. Ngapain di depan? Yo, balik lagi di channel OGTP ya. Jadi di video kali ini kita bakal reaction TikTok ya guys ya. Di OGTP ini reaction TikTok, bukan toko elektronik aku sementara ada TV-nya kan. Bapak kau. Langsung aja kita perjelas lagi. Buat kalian semua yang baru datang ke channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Pencet loncengnya supaya tahu gitu kan kalau aku upload video baru. Dan jangan lupa buat kalian semua tonton sampai habis, follow Instagram aku di sini jika lo mau. Maulah ya kan? Ceklah linknya ada di deskripsi aja yang ada ya. Langsung aja tanpa berlama-lama, kita banyak kali kuah kayaknya. Langsung aja kita ke video. Oke guys, sekarang aku udah ada di TikTok. Langsung aja aku tengok apa konten kali ini. Mungkin beberapa dari kalian pernah merasakan, aduh habis jalan jauh terus naik tangga lagi capek. Ya capek banget gitu kan, habis jalan jauh kan, tiba-tiba disuruh naik tangga yang 10 lantai. Pegal. Alah, ngapain dipikirin, tinggal terbang aja susah. Ngapain dipikirkan, tinggal terbang aja kok susah. Kali kau ya, tinggal terbang aja, hidup itu kayak bisa terbang loh kita manusia gitu. Gampang sekali ya. Nggak usah dipikirin, nggak usah jadi beban. Nggak usah jadi apa namanya, bahan-bahan pikiran kau, nggak usah. Cepat tua kau nanti kan, terbang aja. Kayak susah ya. Kita baca dulu komennya guys. Emang manusia bisa terbang? Bisa, bisa ya. Memang manusia bisa terbang. Kocoklah di film-film itu bisa. Capek kali aku lihat kau bertanya pula lagi. Memang manusia bisa terbang. Next lah. Wih, Adel, adiknya Adit Sopo Jarwo ya. Enggak, orang tubuh tiga, maksudnya kayak Adit aja. Nama filmnya Adit Sopo Jarwo, bukan adik Bang Jarwo sama Bang Sopo, enggak ya. Ini adik Adit. Nah, Adel. Mau diapakan ini? Adit langsung. Iya, ini bukan adik aku. Kata. Bekumis ya. Bekumis adiknya tiba-tiba. Next lah. Kenapa kentut cowok lebih keras dibanding cewek? Kenapa? Karena cowok kentut dekat mi. Dekat mi? Mana ada mi? Mi yang... Oh. Oh, itu mi. Selama ini kita nggak tahu kan? Nggak ada kabelnya. Kan nggak ada kabelnya, dicolok kemana gitu, nggak ada kabelnya. Gua aja yang punya mi-nya baru nyadar anjing. Iya kan? Nggak sadar kita selama ini ya. Makasih bang ilmunya. Ilmunya. Next lah. Biskuit koin dan keripik pisang. Betul. Kemasannya suaranya pelan-pelan. Suaranya pelan-pelan. Kabel. Suara kau bang. Suara yang pelan-pelan yang dibilang bini kau yang di luar kamera itu. Suara kau. Suara kamu pelan-pelan. Suara kamu pelan-pelan kamu. Ya guys. Kenapa suara kami yang pelan-pelan? Kenapa live? Mana ada suaranya? Suara kamu pelan-pelan. Suara kamu pelan-pelan kamu, ya guys. Hei Panji, Anda. Suara Anda pelan-pelan. Iya suara. Suara Anda pelan-pelan Panji. Anda pelan-pelan ya guys. Anda. Anda. Suara kau bang. Si ini suara papa pelan-pelan. Ngapain ngomong? Udah dikasih tahu mah bininya di luar kamera kan. Suara papa yang pelan-pelan. Udah dikasih tahu bud, masih juga ya. Jangan kencang-kencang, jangan kencang-kencang. Jangan ngebut-ngebut. Udah nih ya guys. Suara dia, suara orang disalahinnya. Next lah. Aduh sayang. Ya kenapa? Aduh pipis. Gimana? Aduh mana ini disawa-sawa lagi terus gimana? Aku gak bisa pipis ini. Apa ini? Botol ini. Gimana cara pipis? Orang mau kebelet pipis kok. Ya dimasukin lah bang ke botol. Namanya gak ada lagi tempat ya kan? Astagfirullah dek. Dek, berarti kamu remehin aku selama ini? Kamu rendahin aku banget loh. Seharusnya pakai botol Mizone. Buat pakai ini. Tak
harusnya pakai mizon ya. Wow, kata kakak ini wow. Besar kali wow-nya itu. Aku Coca-Cola, kak. Coca-Cola yang galon. Yang galon. Ada Coca-Cola galon. Next lah. Cewek 2 hari enggak ketemu bestie. Pas ketemu apa faedahnya kan? Tak apa. Ya. Ngapain coba lah? Macam enggak bisa jumpa-jumpa lagi. Enggak ngerti lah udah. Kalau cowok beda lagi, ya kan? Masih hidup kau. Itu cowok itu biasanya. Lama kali kok enggak nampak ya. Pakai dulu 100. Sering itu terjadi ya. Next. Ini ada bingkisan dari saya. Tolong diterima ya. Oh iya. Makasih ya, Pak. Foto dulu, Pak. Oh, iya. Mau foto? Foto dulu. Bentar, saya ganti baju dulu ya. Bapak sebelah sini. Ya, sini berasa. Nah. Okay. Malah abang yang kayak dikasih sumbangan ya. Oke, okay, yaudah. Makasih. Selamat pulang ya, Pak. Hati-hati. Boleh kayak gitu. Next lah. Karena pendek, merokok, ngeliatin orang berangkat kerja. Pemilik saham iPhone ini pakai celana pendek kan, merokok, nengokin orang kerja. Dia nggak kerja kan, duitnya ngalir aja itu. Sambil ngopi ya, santai kali. Begitulah kehidupan di masa depan jika kita bekerja keras di waktu dini, teman-teman. Seperti abang ini. Lu pikir gua orang kaya? Gua pengangguran, goblok. Aku salah kaprah ya. Tapi kok bangun pagi? Oh, belum tidur. Belum tidur. Next. Wih, apa itu yang kau pelihara, Bang? Yah. Alah, udahlah, Bang. Enggak selamat lagi kau udah itu. Yah, mana bisa? Mana bisa buaya kayak gini? Hah? Dua kaki dia. Ini apa ini? Yah. Alah. Udahlah itu, ha. Udah enggak kayak angry bird lagi bentuknya udah itu. Di celana kau itu habis udah itu. Kok T-Rex itu rasa dipeliharanya ya. Kok bisa kayak gini? Sangat jinak ya. Sangat jinak. Saking jinaknya ngikut gitu ya. Kemana aja ngikut. Rip Yosep. Yosep namanya. Yosep ya. Ya begitulah akhir dari burung abang ini. Si Yosep itu tadi. Next. Betulan masih SMA kakak. Aku SMA dulu culun kali ya. Kok kupikir-pikir kayak entah kayak apa wak dulu SMA. Kenapa orang sekarang SMA kayak udah kayak gini gitu kan. 129k yang like. Yang komen 4. Kayak mana itu? Kita baca lu komen. I like this. Like this too. Udah lah, next lah. Pun tenang arusnya ya. Pelan coba kita lempar. Biasanya ada buayanya nih. Oh haru. Air tenang bukan berarti tak ada buaya. Pun apa itu? Pun kenapa ada abang-abang? Next. Uang habis karena banyak rental kostum. Oh, kakak ini cosplayer ya. Cosplayer ya. Ayang. Oh, ayangnya yang biayain. Wih. Kalau aku beli kostum banyak ya. Kostum laba-laba, kostum apa beli? Cosplay Balmon. Wih, mana bisa cosplay Balmon kakak ini. Kok kulang. Next lah. Wih. Jauh kali dia tercampak. Aduh. Marah kali kan. Ya, sangat punya dendam. Pakai tenaga powerful. Baca lu komennya. Kabarnya dia enggak temenan lagi. Iyalah, udah jelas gitu kan. Pakai damage dan dendamnya, cobalah. Ada naganya itu. Next. Ada
ada tingkah ya. Ada aja kok di TikToknya ada aja tingkah-tingkah manusianya ya. Apa jadi buat? Gak ngerti ya lagi udah. Bro, cengit teams 0,1 second. Berubah dalam 0,1 detik. Tahu aku bahasa Inggris. Jangan sepele kan. Next. Wih, makan nasi bungkus. Kenapa 9? Makan dulu. Makan abis. Udah kenyang nih kan. Baru mudu. Enggak kolaborasi. Enggak begak. Mana jelas sih makau ya. Kok susunannya itu makan dulu, abis makan baru merokok. Jangan 9, jadi lauk juga asap itu ya. Habiskan dulu nasi kau itu. Saya juga gitu, hemat waktu. Ya, lebih baik seperti itu. Hemat waktu ya guys ya, hemat waktu. Waktu adalah uang. Ketika Anda dapat uang, beli lagi wudu. Next. Kok nangis kau? Kenapa dia nangis? Oh, dia nyanyi. Sedih. Udah saya bilang. Oh. Kakak ini nyanyi apa? Sat parah ini, Mak. Iya, sat parah. Pasti itu lagu sedih. Dia gak dengar apa dia bilang kakak itu tadi. Dia gak tidur berapa hari. Dia gak tidur. Komen kau asal. Kau tengok ini. Gak kuat aku. Next. Gigi pun ikut putih ya. Gigi pun tergosok gitu ya. Bilas. Multivitamin ya. Multivitamin. Pas dibasuh soak mukanya semua ya. Next. Ngapain di depan? Knalpot di belakang, Bang. Udah depan nyamping, menghalang aja ya. Menghalang jalan model knalpotnya. Udah bagus-bagus, teknisi dari Jepang membuat knalpot itu alurnya dari sini, ke belakang, ha. Keselip gitu, tidak mengganggu apa-apa. Wah, ke samping. Kreatif. Entahlah, capek lah hidup udah kayak gini ya. Kita baca dulu komennya guys. Jadi tahu kan alasan kenapa Pixion udah nggak produksi lagi? Ah. Itu Tiger weh. Ya udah, jadi tahu kan kenapa Tiger nggak produksi lagi? Next. Seberapa panas dirimu tuh ku tunggu. Wih, sini gue udah di sini. Enak bang, enak. Seberapa panas dirimu tuh ku nantikan. Sila on seven banget ya. Sila on seven versi Bang Anton. Baru wow aja udah merinding kita ya. Membuka kau bertahan dengan hidupku yang malang. Bukankah kita bertahan di saat kita jauh. Gelakannya bilang yang pantas aku tunggu. Hanya engkau yang benar-benar memahamiku. Bilang dereng, 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 dereng. Kenapa dereng-dereng bang? Ada lo liriknya. Menantimu celakanya celakanya. Enak bang, enak. Udahlah ya, saking enaknya udah kita udahi aja ya. Aku pengen dengar lagi lagu abang ini nyanyi, tapi gak on the record. Pengen kali sambil gue enak kali ya. Langsung aja kita sudahi video kali ini. Thank you yang udah nonton sampai habis. Jadi buat kalian semua jangan lupa like, comment, dan subscribe yang baru bergabung ya. Dan jangan lupa buat kalian follow Instagram aku di sini. Kalau gak mau ya harus mau follow lah WA OG.TV ya kan. Oke, sih gitu aja, see you the next video. Dadah.